Halo para sahabat excellent, kembali lagi bersama saya Antonius Arief di acara Good Golden Morning Motivation. Kali ini kita akan membahas mengenai change paradigm, bagaimana caranya kita mau merubah hidup kita untuk menjadi lebih baik. Tak jarang pada saat kita mau merubah hidup kita lagi asik-asik pengen berubah, ternyata kita jatuh ke lubang yang sama dan membuat kita menjadi punya problem lagi, sehingga kita tidak menghalangi kita untuk sukses. Tetapi kali ini saya tidak sendiri, saya bersama sahabat saya Muhammad Aditya Amijaya atau saya biasa panggil Coach Adit. Coach Adit ini adalah seorang pakar teknologi pikiran, beliau juga adalah seorang NLP, beliau juga seorang coach dan business coach tentunya. Beliau ini akan banyak membantu saya, kita akan berdiskusi interaktif bagaimana caranya untuk merubah kehidupan kita. Nah, okay, mari kita mulai para sahabat semua. Apa kabar Coach Adit? Ya, baik Coach yes. Arif, gimana kabar? Baik. Luar biasa rasanya hari ini ketemu lagi dengan Coach Adit. Iya, sama ini. Sama ya? Ya. Oke, Coach Adit. Kita hari ini kita akan berbicara mengenai change paradigm. Mengenai perubahan-perubahan pikiran ya, Coach ya. Nah, seperti yang kita tahu selama ini kan kita banyak sekali bertemu dengan para orang-orang yang kita mau coach, yang mereka mau berubah, hidupnya mereka berubah dan sebagainya. Nah, itu bisa dikatakan, kalau bisa dikatakan hampir seluruh orang pasti pengen berubah, betul ya? Iya, pastinya. Setiap orang yang mau datang ke coaching pasti dia ingin berubah. Ya kan, kalau nggak mau berubah ya ngapain dia ke coaching gitu ya? Nah, exactly. Nah, oleh sebab itu, saya juga ada satu pertanyaan yang sangat menarik yang mungkin akan saya tanyakan adalah dari orang-orang yang mau berubah, kenapa ya kadang-kadang ketika mereka memutuskan untuk berubah, kadang-kadang mereka mengalami hambatan? Bagaimana Coach? Silakan. Ya, jadi ada beberapa penyebab sih ya, mengapa mereka, padahal mereka sudah memutuskan untuk berubah. Tapi kok mereka begitu mengatakan mau berubah-berubah, tapi kok nggak berubah-berubah juga gitu ya. Setiap action yang mereka putuskan untuk lakukan ternyata tidak dilakukan juga. Itu ada beberapa masalah sih sebetulnya yang ada dihadapi ya. Yang terutamanya mungkin diakibatkan di mental blocknya mereka sendiri. Mereka masih punya kayak hambatan mental di kepalanya. Walaupun mereka mau berubah gitu ya, cuma kayak semacam di dalamnya itu seperti ada yang menghambat gitu. Ya, jadi kayak seperti dia mau lari gitu ya, cuman di punggungnya atau di kakinya itu diikat rantai yang sepertinya itu berat gitu untuk dia bisa lari gitu. Itu yang paling utama sih. Dan kedua mungkin juga ada faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan. Mungkin dalam hal mereka pada saat mau berubah itu tidak tidak memikirkan faktor ekologisnya. Makhluk apa nih ekologis? Ya. Yes. Itu bukannya ilmu lingkungan ya. Bukannya ilmu lingkungan, tapi lebih berkaitan dengan apakah perubahan yang akan dia lakukan ini dampaknya kepada dirinya sendiri maupun ke lingkungan sekitar maupun ke orang-orang terdekatnya terutama. Dia harus mempertimbangkan kalau misalnya dia berubah tapi dari dirinya yang lain tuh ada dampak yang kurang yang tidak menyenangkan, tentunya akan terjadi penolakan dalam dirinya. I see. Tapi kalau misalnya dirinya sudah menerima, cuma lingkungannya mungkin pasangannya, anaknya, atau orang tuanya, atau teman-temannya, atau lingkungan yang terdekatnya itu juga terkena dampak negatif, mungkin juga dia bisa mengurungkan niatnya, atau mereka ada resisten ya, dari mereka. Ada halangan yang membuat mereka tidak bisa untuk mencapainya menjadi ya. Terus faktor apa? Yang pertama tadi kan ada mental block atau hambatan mental, yang kedua adalah ekologis, yang tadi yang katanya berkaitan dengan merugikan siapa dan sebagainya, betul ya? Nah, ada lagi apa lagi? Ada beberapa hal lagi sih ya, tapi ya memang semuanya itu berlandaskan dari mereka yang juga ya. Cuman kita juga perlu pertimbangkan nilai-nilai dirinya juga sih. Apakah perubahan-perubahannya itu juga mempengaruhi nilai-nilai dirinya dan bahkan jati dirinya? Menarik. Ini kita berbicara mengenai nilai ya. Sebenarnya nilai di sini apa sih yang dimaksudkan dengan nilai sebenarnya? Nilai-nilai itu kalau istilahnya tuh kalau di teknologi pikiran atau di psikologi mungkin istilahnya values ya. Jadi personal values-nya dia, hal-hal apa yang dia anggap penting dalam hidup. Nah, itu adalah sifatnya tuh dia ini ya, bawah sadar ya. Artinya terkadang bahkan seringnya orang tuh tidak menyadari bahwa dia punya nilai-nilai itu. Ini menarik nih. Tadi Coach Adit menceritakan tentang bawah sadar, Berarti kalau bawah sadar berarti ada atas sadar dong ya. Bagaimana? Mungkin kalau di buku saya memang saya banyak menjelaskan itu mungkin untuk membantu para sahabat excellent. Gimana kalau kita menjelaskannya dengan lebih manusiawi ya. Kalau misalnya kalau saya tanya ke Coach Arif ya, nomor handphonenya berapa? Saya ingat. Nah, sebelum saya tanya,
nomor handphone itu ingat nggak sebetulnya? Enggak ingat. Ngapain juga sih ingatin nomor handphone saya gitu ya. Tapi ada di mana dia? Apakah ulang-ulang buana di alam nggak jelas itu atau? Waduh, itu pertanyaan yang sangat menarik, Coach. Yeah. Saya juga nggak tahu itu ada di mana tangkapnya. Nah, itu adalah nomor itu ada dan dia disimpan di bagian bawah sadar pikiran kita. Okay. Gitu. Jadi seperti halnya kalau komputer itu ya, hard disk. Nah, hard disk itulah adalah bagian bawah sadarnya. Cuman memorinya, memorinya itu adalah bagian sadar. Jadi kalau misalnya mau mengakses suatu informasi, dia harus cari dulu kan di hard disk. Oke. Terus apa lagi, Coach? Selain itu, Coach? Ya, jadi values tadi ya. Jadi nilai-nilai kalau misalnya nilai-nilainya dengan goal-nya dia, action-nya dia, atau apa yang dia ingin rubah itu tidak sesuai, tentunya dia tidak akan berubah. I see. Kalau tidak sesuai, iya. Berarti ada yang namanya disebut penyesuaian, ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Betul. Oke, menarik. Nah, coba kalau kita berbicara mungkin sebelum kita berbicara mengenai teori tadi, kita membaca-baca teori tersebut tadi menjadi sebuah fakta, karena mungkin para sahabat Excel mau bagaimana caranya yang tadi kita bicarakan ini semua bisa mereka bawa pulang, mereka bisa pakai dan bisa mereka terapkan dalam kehidupan mereka pasti gitu ya. Betul. So, pertanyaannya saya menarik adalah mungkin Coach bisa cerita nggak pengalaman Coach sendiri dulu, ketika Coach pernah mau coba maju, kemudian Coach kok kayaknya balik lagi ke titik semula, atau mungkin balik lagi ke titik awal, bahkan bimis gitu ya, dan kemudian Coach melakukan apa supaya Coach bisa berubah, mungkin bisa dikasih gambaran sedikit. Pengalaman dulu ya. Mungkin yang paling, bukan saya aja sih sebetulnya ya, mungkin hampir semua orang pernah mengalami ini. Biasanya transisi nih. Kalau misalnya dalam hal karir deh, ya pekerjaan gitu ya. Saya sudah berbelasan tahun saya kerja sebagai karyawan, gitu ya, sebagai karyawan. Kemudian di satu titik saya memutuskan ingin sekali pindah kuadran, kalau istilahnya dulu jauh dulu ya. Kuadran ini berarti teorinya Robert Kiyosaki, nah, itu maksudnya. Oke. Kalau mungkin para sahabat Excel mungkin masih tidak terlalu paham untuk teorinya Robert Kiyosaki, mungkin cari bukunya Robert Kiyosaki ya. Atau kayak 10 kuadran di sana akan dibahas. Oke. Ya, kan? Terus apa lagi? Iya, jadi pindah kuadran artinya saya ingin keluar dari pekerjaan, ya, ingin merintis pekerjaan sendiri, karir sendiri, usaha sendiri. Itu kan ada semacam perlawanan ya dalam diri kita ya. Terutama kalau saya, dalam kasus saya itu value sih sebetulnya. Value tapi saya sebelum, nih. Kita lanjut lebih dalam, kita sudah masuk ke break. Kita akan kembali lagi ke acara berikutnya. Para sahabat Excellent, jangan kemana-mana. Tunggu sebentar lagi bersama saya, Antonis Arief, di acara Good Golden Morning Motivation. Kalau kepengen tuh hanya sekedar ingin ya. I see. Once, karena mungkin kayaknya enak ya punya mobil, kayaknya enak ya bisa punya usaha sendiri.
Kembali lagi bersama saya, Antoni Sarif, di acara Good Golden Morning Motivation. Yes, tadi kita sudah membahas cerita dari Coach Adit mengenai bagaimana ketika dia lagi berjalan, kemudian dia jatuh, dan bagaimana dia bangkit. Tadi kita sudah bicara sampai dengan value. Oke, tadi itu sampai value ya, nilai-nilai. Coba silakan lanjutkan lagi, Pak. Iya, jadi pada saat itu saya masih istilahnya kalau zaman sekarang tuh galau kali ya. Galau. Jadi di tahun 90-an lah ya, tahun 90-an waktu dulu itu antara saya masih stay bekerja atau saya memutuskan untuk pindah menjadi self-employed atau ingin usaha sendiri dulu deh gitu ya, apa gitu ya. Karena pada saat itu mungkin juga kondisinya juga pas lagi goyang ya, kondisi ekonomi, kemudian perusahaan juga lagi ada penyempitan atau pelangsingan istilahnya ya, pelangsingan karyawan, downsizing gitu ya. Dan juga saya juga masih sudah tidak menemukan lagi passion saya di karyawan, di situ sebagai karyawan. Cuman di lain sisi saya juga masih membutuhkan penghasilan yang rutin setiap bulan gitu ya. Itu kan wajar ya. Setiap orang pasti dalam hidupnya transisi seperti itu pasti mengalami. Pasti ada. Nah, itu hal yang ini aja deh. Hal yang utama berarti di situ ada value keamanan atau security, keamanan, gitu ya. Security. Juga lebih ke arah kebebasan. Kebebasan. Nah, kalau saya tuh saya sebetulnya ingin bebas. Maksudnya bebas bekerja sesuai dengan apa yang ini, sesuai dengan yang passion saya gitu ya. Nah, dua ini bertentangan nih, konflik. Gitu ya. Dan ini waktu itu saya lebih dari berapa ya, 6 bulan kali, hampir setahun kali memutuskan benar-benar akhirnya dulu karena belum begitu paham yang namanya teknologi pikiran yang seperti apa gitu ya. ya masih belajar-belajar, cuman belum bisa mengaplikasikan secara full gitu ya ke diri sendiri. Itu waktunya 6 bulan sampai setahun ya, biasanya orang tuh bisa berubah. Nah, itu bisa berubah dari yang kondisi yang dia sebenarnya tahu dia ingin berubah, cuman kayaknya kok susah ya gitu ya. Hingga benar-benar akhirnya dia memutuskan. Nah, itu biasanya antara 6 bulan sama setahun. Jadi orang kalau mau berubah memang membutuhkan waktu sedemikian lama ya. Iya, kalau terutama kalau dia memang tidak ada intervensi ya, misalnya dari seorang coach atau dari siapa, benar-benar dia proses sendiri gitu loh. Secara alamiah. Dan berkaitan hal ini juga menarik dengan kalau bisa saya sharing sedikit mengenai pengalaman saya gitu ya. Pengalaman saya juga sama ketika saya punya problem dengan pasangan saya mau merubah hidup saya menjadi lebih baik, saya mengalami sebuah kesulitan bagaimana caranya untuk merubah kebiasaan itu. Kalau nggak salah saya ingat mungkin ya tadi Coach Adit mengatakan 6 bulan sampai 1 tahun. Saya merasa membutuhkan waktu jauh lebih lama itu pada saat itu, bro. Oh, iya? Yes. Saya membutuhkan waktu kurang lebih 1-2 tahun saya berubahnya. Oke. Pada saat saya memutuskan berubah itu, karena sama seperti yang saya dikatakan, saya tidak tahu caranya dengan teknologi pikiran tadi. Setelah saya menemukan teknologi pikiran tadi, dan akhirnya bisa jadi jauh lebih cepat gitu ya, untuk perubahannya. Memang betul. Ketika saya berangkat ke Australia, saya melakukan perubahan hanya secepat itu, dan kemudian berubah pada saat itu. Tapi memang benar ya, pada saat orang memutuskan untuk menjadi lebih sukses atau enggak, dia mengalami sebuah kondisi di mana bahwa dia harus benar-benar mau melakukannya. Betul. Tapi kalau dilihat seperti ini, berarti artinya kalau orang mau sukses, mereka jatuh, itu dia normal-normal aja sebenarnya ya? Iya, ya memang. Jadi hidup manusia itu kan terjadi, dia harus melampaui berbagai fase-fase hidup ya. Ada fase-fase kehidupan. Ya dari mulai dia kecil, kemudian kan mungkin dia terkait dengan value lah terutama ya, value-value ya, keamanan tadi, kemudian dia ingin value ke, mungkin lebih ke arah yang lebih ke arah performance ya, atau excel, dia ingin tampil gitu ya. Terus fase lagi di mana dia ingin bersosialisasi atau ingin fase dia ingin berkomunitas. Terus nanti lagi naik lagi terus gitu, nggak ada akhir. Nah, setiap fase itu pasti akan ada suatu pertentangan batin untuk dari satu fase ke fase yang lain gitu ya. Nah, kalau misalkan kita tadi bicara mengenai value, mungkin para sahabat Excel mungkin masih bingung nih value-value tadi ya. Sebenarnya buat mereka mengetahui bahwa itu sesuai dengan value atau enggaknya, pertanyaan apa yang harus diajukan kepada mereka sih sebenarnya? Sebetulnya sih untuk mendapatkan atau mengetahui kita tuh value-nya apa gitu ya, itu ada berbagai macam proses apa metode. Cuman yang paling sederhana, tanyakan aja ke diri kita sendiri, apa sih yang penting dalam hidup kita? Apa yang penting dalam hidup kita? Apa yang paling penting dalam hidup kita? Kalau mereka butuh tahu isinya apa-apa aja, kayak gimana ya kira-kira contohnya? Contoh nih ya. Yang penting dalam hidup saya misalnya ayah.
atau ibu, atau yang penting dalam hidup saya adalah uang. Nah, sebetulnya itu apakah sudah merupakan value atau enggak? Kan kita harus cari ya. Okay. Digali lagi, memangnya apa sih yang penting dari duit atau dari uang misalnya? Oke. Dan bawa tahu itu sudah sampai value pada saat kapan? Pada saat tentunya pas kita tanya-tanya terus ya. Kita tanya diri sendiri nih, dapat misalnya uang. Kemudian tanya lagi apa yang penting dari uang? Ya supaya saya ya supaya sebanyak banyak duit gitu ya, supaya bisa berderma atau supaya bisa apa gitu ya. Terus ditanya lagi sampai menemukan suatu jawaban yang akhirnya itu mentok. Mentok dan nggak ada lanjutannya lagi. Jadi kalau ditanya aja looping, muter terus di situ. Okay. Ya biasanya berupa kata-kata benda yang abstrak. Okay. Ya, jadi kalau berkaitan begini, kayaknya ini sama dengan seperti bukunya Sinek yang mengatakan mengenai kalau orang mau berubah itu harus ada yang namanya golden circle. Berarti yang paling dalam adalah why. Yep. Yang kedua adalah what. Yang pertama why, yang kedua adalah how, yang ketiga adalah what. Okay. Berarti pada dasarnya orang mau sukses harus tahu dulu. Betul. Kenapa dia harus berubah? Kenapa dia harus melakukan ini dan kenapa harus melakukan itu? Ya why itu adalah untuk menatang sebenarnya dia menggali value-nya apa sih? Gitu. Mengapa dia harus berubah? Mengapa penting buat dia untuk berubah? Itu kan value sebetulnya. Kebanyakan orang cuma bilang mengatakan dia pengen sukses, dia pengen menjadi orang kaya, pengen menjadi orang yang lebih berguna dan sebagainya, tetapi sebenarnya dia enggak tahu apa the real reason. Ya. Alasan yang benar, bahwa kenapa dia harus berubah, betul ya? Kebanyakan orang tuh kalau kepengen tuh hanya sekedar ingin ya. Oh, I see. Wants, karena mungkin kayaknya enak ya punya mobil, kayaknya enak ya bisa punya usaha sendiri, kayaknya enaknya ini itu gitu ya. Tapi itu belum tentu kebutuhan dia. Belum tentu kebutuhan dia? Nah, kebutuhan dia tuh harus match dengan value-nya itu. Oh, jadi kalau mama orang mau berubah, dia harus tahu why-nya dulu? Iya, why. Nah, saya ada yang menarik juga mengenai faktor lingkungan nih, Coach Adit. Nah, itu penting tuh. Karena saya menemukan ada banyak juga yang kebetulan klien-klien banyak yang datang kepada saya mengatakan dia sudah memutuskan berubah, tapi dia di lingkungan yang sama, dia akan balik lagi, begitu lagi. Kira-kira apa yang menyebabkan itu terjadi? Ya itu tadi, faktor lingkungan. Ya kan, karena di awal tadi kan kita sudah bahas tentang ekologis ya. Nah ini karena tidak ekologis nih. Faktor lingkungannya tidak mendukung dia untuk melakukan perubahan itu, seolah-olah tidak mendukung. Oke, iya. Stop dulu kalau tadi kita balik lagi break, kayak breaknya cepet banget karena percakapannya asik banget. Iya, seru ya. Jadi kita break dulu, nanti kita akan kembali lagi bersama saya, Antoni Salim, di acara Good Golden Morning Motivation. Mengizinkan dirinya sendiri untuk berubah. Memutuskan dan mengizinkan, itu dua kata yang sangat penting. Betul. Ya.
Kembali lagi bersama saya Antoni Sarif, acara Good Golden Morning Motivation. Kali ini kita masih lanjutkan lagi tadi pembicaraan yang lagi seru-serunya bersama Coach Aditya gitu ya. Tadi kita sudah berbicara mengenai faktor lingkungan yang kata tadi tidak ekologis, maka membuat orang yang tadi berubah dia menjadi baik lagi ke kebiasaan semula. Bagaimana teruskan lanjutnya? Tentu sederhana deh yang kasus-kasus yang sering terjadi, misalnya orang yang berubah, yang mau berhenti ngerokok. Dia udah berhenti ngerokok, kemudian kok bisa lapse lagi, istilahnya lapse itu dia balik lagi ke behavior yang awal, merokok lagi. Ya, ternyata dia sendiri memang sudah memutuskan dan dia sendiri sudah bisa, mampu berhenti, mungkin sebulan berhenti. Kemudian dia tetap bergaul dengan orang-orang, teman-teman atau yang seperokok itu, ya, yang sama-sama merokok dulunya gitu kan. Akhirnya ya gimana dong ya, sambil ngobrol-ngobrol temennya ngerokok, ditawarin ngerokok, akhirnya terpengaruh juga, ya kan? Atau begitu ternyata dia mengatakan tidak merokok, temennya malah ngeledek-ledekin. Jadi gitu kan. Apa yang harus dilakukan sama orang itu kalau dia memutuskan untuk berubah? Ya, ya dia juga harus memikirkan lingkungannya juga. Memikirkan lingkungannya? Iya, okay. Apakah lingkungannya akan mendukung dia untuk berubah ataukah malah akan menghambat dia untuk berubah? Oh, jadi bisa dikatakan mungkin teori ini adalah teori yang dipakai oleh Jim Rohn yang mengatakan kalau kita mau sukses, kita harus bergaul dengan 5 orang yang lebih sukses pada kita. Betul banget. Artinya hidup kita tergantung dari 5 orang tersebut. Itu. Jadi patokan kita ada 5 orang ini tadi ya. Iya. Jadi kita bergaul sama mereka. Dan bagaimana dengan faktor pendidikan? Apakah pendidikan juga termasuk sangat bagian yang penting untuk orang berubah, untuk menjadi lebih sukses? Pendidikan itu mungkin yang lebih umumnya adalah proses learning-nya ya. Learning-nya, oke. Learning experience-nya dia dalam kehidupan gitu kan. Karena pendidikan itu kan kesannya hanya formal. Oh, yang SD, SMP, SMA. Padahal pembelajarannya itu lebih penting. Learning-nya itu yang penting kan dari pendidikan yang dia dapat gitu. Nah, itu bisa didapat dari sekolah, ya formal, bisa juga non-formal. Non-formal, informal maksudnya? Iya, informal. Ya, training-training. Bisa ngambil training-training gitu kan, dari seminar-seminar, terus baca buku tentang orang-orang sukses, itu kan learning juga dong. Jadi ya, sebenarnya kalau apa kita mau berubah, selama kita tadi dengan belajar dari tentang kisah-kisah orang sukses, baca buku dan sebagainya, pasti akan membantu mereka untuk menjadi lebih cepat sukses, kan? Iya, informasi-informasi itu akan masuk terus ke pikiran dia, ke bawah sadar. Ya kan, akhirnya pada akhirnya bawah sadar pun akhirnya karena dia menyerap terus, akhirnya terjadi penyesuaian di dalam kepalanya dia itu. Penyesuaian antara yang tadinya menolak, mungkin lama-lama akhirnya akhirnya karena udah bertambahnya pengetahuan gitu ya, bertambahnya pengetahuan dan pembelajaran, akhirnya yang tadinya mungkin value-nya atau bawah sadarnya itu menolak, lama-lama dia mulai menerima, perlahan-lahan gitu ya, prosesnya seperti itu. Tapi menarik Coach Arif, ada orang juga yang menganggap bahwa dirinya dia belajar, rajin belajar, kemana-mana dia ikut training, baca buku dan sebagainya, tapi hidupnya nggak berubah-ubah, ada juga kan? Oh banyak. Itu kenapa tuh? Jadi mungkin biar mereka juga nggak salah sama istilah, biar nggak salah jalan Iya. Loh, kenapa kok saya nggak berubah-ubah, saya udah belajar? Intinya adalah bukan apa yang sudah dipelajari gitu kan? Oh, intinya bukan apa yang dipelajari? Iya, apakah dia menjalankan gitu apa yang sudah dipelajari itu? Oh, I see. Yang penting intinya menjalankan ya? Iya, first step-nya apa? Ya kan? Orang udah belajar banyak nih, buku ratusan buku ditelan, training-training yang dari yang paling murah sampai yang mahal-mahal ya kan, dari yang dalam negeri, luar negeri ikut gitu kan, dari yang mulai yang training sehari, setengah hari, satu hari yang bayarnya cuma 1-2 juta sampai yang ke Anthony Robbins mungkin yang sampai puluhan juta gitu. Cuma kalau nggak bergerak berubah-berubah juga nih salahnya yang mana gitu. Oh, jadi balik lagi tetap ada sisi faktor-faktor mereka juga. Iya dong. Ya kan, apakah benar-benar dia sudah memutuskan dirinya untuk berubah? Apakah dia sudah mengizinkan dirinya sendiri untuk berubah? Memutuskan dan mengizinkan, itu dua kata yang sangat penting. Betul. Ya. So, apa mungkin yang tips yang mungkin bisa diberikan kepada para sahabat excellent mungkin di apa menjelang kita mau akhir ini mungkin? Ya, tipsnya untuk perubahan ini ya. Pertama ya, kalau kita memutuskan untuk berubah dari hal yang sekarang, kondisi sekarang menjadi kondisi yang lebih baik lagi. Anda, sahabat excellent semua harus ya, pertama saya sarankan untuk menelaah kembali gitu ya. Sebenarnya perubahan ini perlu nggak sih buat dia, buat Anda gitu ya, buat kita semua gitu ya, buat kita sendiri-sendiri itu perlu nggak sih? Gitu ya, apakah ini benar-benar sesuai dengan value kita nggak? Jati diri kita akan seperti apa kalau berubah? Kemudian cek kembali, dampaknya kepada diri kita nanti apa? Kemudian terhadap lingkungan kita apa gitu ya, terhadap diri kita sendiri, kepada lingkungan keluarga dan kepada lingkungan sekitar. Apakah lingkungan juga akan mendukung atau akan menghambat? Nah, semuanya itu harus dilihat ya, harus ditelaah. Dan kemudian
ya perbanyak-banyaklah informasi. Perbanyak-banyaklah informasi. Belajar. Ya, belajar. Okay. Learning itu ya, learn ya. Learn. Jadi bukan hanya di pendidikan aja, tapi buku-buku yang seputar perubahan-perubahan itu Anda kita pelajari, kemudian kita serap informasinya. Dan juga ya carilah lingkungan yang sesuai yang mendukung perubahan itu. Oh gitu ya. Yeah. Nah untuk sebagai untuk kita masuk ke dalam bagian akhir, kita cuma yang mau mengatakan kepada para sahabat excellent, sebenarnya simpel saja. Kalau Anda mau sukses, coba pelan-pelan. Saya mau mengajak Anda coba cari dan renungkan sejenak. Sebutkan 5 alasan. Saya ulangi lagi, 5 alasan kenapa Anda harus sukses. Hmm. Dan ingat, sebutkan 5 alasan kenapa Anda harus sukses. Ketika Anda telah mulai menyebutkan alasan-alasan Anda mau sukses, coba gali lebih dalam lagi, apakah benar-benar alasan itu cukup kuat atau enggak. Saya cuma hanya mengatakan, sebutkan 5 alasan kenapa Anda harus sukses dan dilakukan setiap pagi. Setiap pagi Anda harus lakukan alasan-alasan kenapa Anda mau sukses. Ketika Anda sudah memutuskan untuk sukses dan menyebutkan 5 alasan, maka Anda pasti bisa sukses. Dan nanti pada sesi berikutnya kita akan berbicarakan jauh lebih banyak lagi. Ya, kita akan berbicara dan akan menggali jauh lebih banyak lagi. Kita akan belajar mengenai manusia sendiri lebih banyak. Yeah. Dan terima kasih buat Coach Adit sama-sama hari Coach. Ini yeah. Yang telah hadir di sini. Nanti kita akan bicara lagi dibincang-bincang di sesi-sesi berikutnya, Coach ya. Oke, okay, gitulah. Oke, okay. Okay, sampai gitu. Terima kasih Coach Adit. Yes. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Oke, okay. Buat para sahabat Good Golden Morning Motivation, jangan sampai jumpa di acara berikutnya bersama saya Antonius Arif. Dan kalau untuk Anda mau mendapat informasi kami lebih banyak, Anda bisa buka www.antoniusarif.com. Saya ulang lagi, www.antoniusarif.com atau di Twitter saya Coach Arif. Coach Arif tanpa E. Coach Arif. Ya, sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih. Apapun juga terbatas sekali. Pada tahun 90, bapak saya meninggal karena penyakit kanker. Oh, saya punya toko dan kami pun tinggal di pasar. Orang tua saya meninggal dua-duanya dan saya merasa perlu melakukan self-terapi untuk diri saya. Saya ya. Tinggal di rumah yang ya. Hanya papan aja ya. Dan tidak ada listrik, ya. Bahkan tidak ada apa toilet. I needed to work hard and use my heart, but also use my brain to find a way for me to be successful. Hello, I'm Frank Leboeuf, and you're watching TV Excellent. Strive with Excellence.